50 meter. Dapat dibayangkan kalau ini dengan sebesar dari satu jaringan begitu. Jiwa, apalagi kalau sampai jatuh bertanggung jawab, ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan aksi-aksi teror. Jadi dua hal, kita tetap melakukan upaya-upaya secara persuasif, kita kedepankan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Kedua juga penegakan hukum yang tegas, khususnya di dalam penerapan pasal-pasal yang dilanggar. Kita akan penuntut sebagai penuntut umum dan juga ada kehakiman atau pengadilan untuk bisa dikerjakan secara maksimal. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolda. Jadi rekan-rekan sekali lagi penegakan hukum tentunya tadi sudah disampaikan Bapak Kapolda bahwa ancaman hukumannya tadi sesuai pasal yang tersangkakan bisa dengan bahkan dengan angka miliaran. Demikian rilis yang disampaikan Bapak Kapolda. Selanjutnya Bapak Kapolda dampingi dengan Pak Dirpolai dan Pak Kapolda yang digunakan para pelaku. Kami persilakan nanti teman-teman media untuk ikut juga. Thank you.